6 tahun kahwin, Mawar Rashid dan Raf Yaakob pilih berpisah, katanya tiada lagi persefahaman. Mawar Rashid, Raf pilih jalan berpisah kerana tiada lagi persefahaman. Jaga hubungan baik demi anak-anak. Teka-teki status perkahwinan pelakon Mawar Rashid akhirnya terjawab apabila suaminya iaitu Raf Yaakob mengesahkan mereka memilih jalan untuk berpisah. Dalam satu kenyataan, Raf atau Radin Ahmad Faizal Yaakob memberitahu mereka sepakat untuk bercerai kerana tiada persefahaman. Kami berdua bersetuju untuk berpisah atas dasar tiada persefahaman. Hubungan saya dan Mawar akan terus baik, katanya. Raf juga memberitahu fokus mereka kini adalah untuk anak-anak dan akan berbincang tentang hak penjagaan bersama. Malah dalam rasa yang amat sedih dan berat hati, Raf memaklumkan perceraian ini adalah jalan terbaik buat mereka. Fokus kami sekarang adalah untuk memberi segala keperluan anak-anak. Hak penjagaan bersama adalah sangat penting dan kami akan berbincang tentang perkara tersebut. Kami amat kecewa untuk berkongsi perkara ini. Bagaimanapun ia adalah yang terbaik buat kami, ujar. Spekulasi keretakan rumah tangga Raf dan Mawar atau Wan Mawar Syaputri Wan Abdul Rashid, 28, mula menjadi bualan sejak Rabu selepas satu sumber mendedahkan pasangan ini perlu ke mahkamah syariah. Untuk rekod, Mawar dan Raf disatukan sebagai suami isteri di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur pada tahun 2017. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan 3 cahaya mata. Sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.